Halo semuanya, kembali lagi di channel Aku Bisa Menggambar. Ada dari kalian yang suka kucing? Kali ini kita akan menggambar kucing. Seperti biasa, yang kita butuhkan adalah pensil, kemudian spidol warna hitam, kemudian pensil warna. Yang pertama, kita akan membuat lingkaran untuk membuat wajah kucing. Seperti ini. Kemudian kita membuat segitiga agak runcing seperti ini. Kemudian sebelah kiri kemudian kita bikin matanya. Matanya seperti apa ya, bakpao, kalian tahu ya. Buat lingkaran kecil di dalamnya. Kemudian bagian ujung kanan kiri dari matanya ini diberi seperti ini, diperuncing. Sudah. Kemudian kita bikin hidung. Segitiga tapi posisinya terbalik. Nah ini, oke, tadi matanya terhapus ya, kita bikin ulang. Kemudian untuk bagian mulutnya terbuka seperti ini. Kita bikin giginya. Giginya kucing itu dia runcing. Nah, seperti ini. Di bagian telinga beri garis seperti ini. Bikin bulunya seperti ini. Bikin kumisnya ya. Kita bikin badannya. Dan ekornya. Sudah.
selesai sudah kepala dan badannya, tinggal kita bikin motifnya. Kalian bebas mau motif seperti kucing seperti apa. Kalau saya mau bikin seperti ini. Sudah, tinggal kita beri spidol. Ini bagian luarnya ya. Oke, jadi setelah kita beri spidol dan bagian dalam, kita tidak perlu kasih spidol karena nanti kita akan langsung dari pensil warnanya langsung agar tidak terlalu banyak garis. Kalian suka kucing warna apa, terserah, bebas kalian kasih warna abu-abu, hitam, kuning, orange atau yang lainnya boleh. Dan untuk kali ini Kak Evan mau kasih warna kuning. Bagian yang sini diberi warna orange. Bagian hidung beli warna peach seperti ini ya, pink. Skip to my loo, my darling. Loo, loo, skip to my loo.
bagian dalam telinga diberi warna seperti ini ya. Tara, sudah selesai. Dan terakhir, sentuhan terakhir, kita beri nama sesuai nama kalian. Sudah selesai. Jangan lupa difoto, terus upload di Instagram, kemudian tag ke @akubisamenggambar. Oke? Jangan lupa subscribe juga ya. Thank you.